teori dia takkan jadi law. Sebab law ni dia menceritakan bagaimana kejadian itu berlaku. Teori adalah kenapa benda itu berlaku. Kalau macam law, contohnya law of motion kan, macam Newton cakap law of motion, okay, setiap objek akan sentiasa pegun, tak bergerak selagi mana tak ada daya yang mengganggu objek tersebut. Memang objek macam tu. How kan, kenapa dia macam tu, kita tak tahu. So kenapa tu, contohnya macam lagi satu macam teori evolusi kan. Teori evolusi dia ada law dia, dalam dia ada law dia, iaitu Mendelian genetic law of inheritance. Bagaimana satu species jadi species lain, dia adalah teori evolusi lah. Tapi bagaimana DNA ayah dibawa kepada anaknya, bagaimana caranya, dia akan ikut law of Mendel. Maksudnya ada law dia lah. Okay, kenapa jadi macam tu? Kenapa law dia macam tu? Kita tak tahu kenapa law dia macam tu. So ada bezalah teori. Sebab tu apa nama, saya tak berapa ingat. Ada macam peristiwa law tu dia tak berubah, tapi penjelasan kenapa benda tu berlaku dia boleh berubah. Teori ni dia menjawab kenapa lah. Contoh macam Kepler planetary motion tu. Macam Kepler dia terangkan bagaimana bumi ni dia beredar secara membujur mengelilingi matahari. Dia tak cakap lah mengelilingi matahari, dia cakap bumi ni dia beredar secara membujur. Tapi benda ni dia boleh explain dengan dua teori. Heliocentric boleh, geocentric pun boleh. Heliocentric kita tahulah dia bergerak membujur lah mengelilingi matahari. Tapi geocentric ni dia ikut ada seorang ahli fizik ni, tahun dia hidup sezaman dengan Kepler. Make sense lah benda yang dia tunjuk tu, macam mana bumi tu boleh ada jadi center dan matahari tu mengelilingi bumi. Maksudnya bumi tu bergerak juga, tapi matahari tu dia bergerak beredar mengelilingi bumi. Tapi dia jadi teori geocentric lah. Saya tak pasti, tapi saya rasa tu more on terms je kot, prinsip tu. Prinsip dengan law saya rasa lebih kurang je. Sebab contohnya Archimedes Principle, dia terangkan benda yang sama juga macam law of motion pun. I mean bukanlah Archimedes Principle dengan law of motion tu sama, cuma penjelasan dia tu penjelasan yang sama. Faham tak? Contoh Archimedes Principle, dia kata kalau, saya tak ingat apa dia punya Archimedes Principle, tapi pasal keapungan lah, macam mana objek tu boleh terapung berdasarkan sesaran air dengan berdasarkan density objek tu sendiri kan. Lepas tu law pasal bagaimana objek tu bergerak, nature objek tu bergerak, sama je. Saya rasa prinsipal dengan law tu dia lebih kepada term je lah. Cuma teori dia boleh berubah-ubah. Contohnya macam Big Bang, penciptaan alam semesta. Setakat ni Big Bang adalah teori yang kuat lah. Tapi di masa depan mungkin orang akan, mungkin orang dah tolak teori Big Bang, datang teori yang baru. Tapi kejadian tetap sama. Basically teori ni dia menjelaskan kenapa benda tu jadi macam tu, kenapa satu kejadian tu terjadi kan. Kejadian benda yang sama, tapi interpretation kita, interpretation terhadap data-data yang ada tu, dia boleh berubah. Saya rasa gravity tu contoh yang baik antara law, atau beza antara law dengan teori. Gravity, Newton asaskan law, macam mana objek tu boleh ada, macam mana objek tu attract kan, macam mana objek tu attract, iaitu disebabkan graviti. Tapi dia tak tahu kenapa punca, apa punca graviti tu, kenapa jadi macam tu. So Einstein terangkan melalui teori relativiti. So dia kata kenapa objek tu attack, sebab ada lengkungan ruang masa.